Nah, itulah sebenarnya yang terjadi dengan saya dan Persija Jakarta. Gambar ini maknanya besar. Kalau dilihat gambar ini adalah bagaimana begitu percayanya 10 orang ini kepada saya. Ini adalah bagian paling berat menjadi seorang kapten. Di mana saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat 10 mata yang lain yakin. Padahal saya ini belum yakin. Tapi saya harus bisa membuat mereka yakin bahwa kita bareng-bareng kita bisa. Nah, ketika sudah demikian, mana mungkin saya meninggalkan mereka. Orang yang berjuang bersama-sama dengan saya. Walaupun saya harus berhadapan dengan sebuah klub yang telah memberi saya begitu banyak. Tapi itu bagian dari komitmen saya. Tidak mungkin saya meninggalkan mereka yang berjuang bersama saya dalam keadaan yang menyakitkan. Ya, ketika itu saya bilang, masa-masa sulit, saya bilang kepada teman-teman saya. Inilah proses terjadinya permasalahan. Inilah kalimat yang saya sampaikan kepada teman-teman saya ketika itu. Gue gak bisa janji kalau kita akan menang dalam permasalahan ini ya. Yang bisa gue janjiin adalah ibarat kapal, kalau kapal ini harus karam, maka gue akan karam bersama kalian semua. Boleh tepuk tangan. Ini enggak main-main. Tapi karena komitmen saya sebagai kapten tim, maka saya harus memperjuangkan itu. Bukankah esensi dari kepemimpin adalah melayani? Betul ya? Saya adalah pelayan mereka. Saya adalah pembimbing mereka. Dan ketika penolakan terjadi, tidak mungkin saya meninggalkan mereka. Kalimat ini berat, tapi saya yakin Anda sekalian paham kan artinya apa? Paham gak? Paham kan? Jadi kalau kita karam, karam semua. Tapi sayangnya teman-teman saya ada yang gak paham dengan ini. Gak paham. Jadi ketika pada akhirnya kapalnya agak oleng, akhirnya mulai deh. Tapi udahlah, itu bagian tanggung jawab saya. Bagian dari resiko yang harus saya terima, dari komitmen saya. Selama 18 bulan dalam proses permasalahan ini, saya tidak menerima sepeser pun penghasilan dari sepak bola. Istri saya paham itu. Selama 18 bulan saya tidak memiliki penghasilan. Terus hidup dari mana? Selama 18 bulan, saya hidup dari profesi saya yang lain. Yaitu, model. Fakta. Siapa yang berani bantah? Iklannya banyak loh. Loh bener. Jadi selama 18 bulan, saya menghidupi anak dan istri saya dari model. Untung, dari lahir udah kece. Ya kan? Jadi gak begitu susah lah untuk geser sedikit. Pada akhirnya, BP berdamai dengan Persija. Berikutnya, ini harus dikoreksi sedikit. Akhirnya Persija Jakarta lunasi gaji BP dan kawan-kawannya. Tepuk tangan dulu.